Hujan dengan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya dua sungai, yakni Batang Natal dan Parlampungan, meluap hingga memicu banjir di sejumlah desa. Di Desa Tapus, Kecamatan Linggabayu, banjir masuk ke permukiman warga sejak dini hari tadi. Bahkan air meluap hingga ke badan jalan lintas Sumatera mencapai ketinggian 1 meter. Hingga Kamis pagi, banjir masih terlihat menggenangi rumah warga sampai ke wilayah perbatasan. Sebagian warga memilih mengungsi, namun masih banyak juga yang memilih untuk bertahan di rumah. Belum tampak adanya bantuan dari aparatur setempat, terutama upaya evakuasi lansia dan anak-anak.